Hey guys, hari ini gue sama temen gue, Shofa, mau bikin No Mirror Makeup Challenge. Jadi kamera ini tuh sebenarnya ada yang buat selfie gitu, tapi nanti kita tutup. Oke, sekarang kita mulai yang pertama. Yang pertama. Oh, pakai primer nggak? Nggak usah. Gue harus pakai. Nggak usah, ribet-ribet. Kita makeupnya tergantung makeup kita sehari-hari ya? Iya, betul. Yang biasa kita pakai sehari-hari. Gue langsung ke foundation. Glover. Primer. Nggak deh, pakai yang mix aja. Gue pakai primer, soalnya gue nggak pakai foundation. Foundation. Gue nggak bisa nge-makeup. Nggak pakai kaca ini. Kita nggak kaca sama sekali. Oh iya, kita tadi langsung pakai soft lens karena... Karena apa yang ngelesnya? Karena kita min. Kita nggak bisa lihat sama sekali. Enggak. Ya udah lanjutin aja. Ya udah lanjutin aja. Ini aneh banget gak sih muka gue? Gue pakai nggak boleh ngeliat pakai bedak no sebus. Sana biar nggak. Jangan pakai bedak dulu kali ya. Pakai concealer dulu sih. Habis banjir. Gue nggak bisa pakai concealer tanpa ngaca karena ini lebih tanpa ngaca. Tanpa kaca. Tanpa kaca. Oh, iya bener. Iya. Bego. Concealer. Ya sih rasa-rasa gitu. Concealer. Yang kedua gue pakai concealer juga dari NYX. Yang apa sih ini? Enggak tahu itu. Pokoknya yang begini. Bukan NYX sama cuma ada concealer yang gitu dong. Enggak, ada dua. Ada yang kayak gini. Jadi kita habis mengalami kejadian yang konyol. Kita bertigaan di rumah, gue, dia, sama Arsen. Terus tiba-tiba suara mesin cuci bunyi. Itu suaranya annoying banget. Sumpah. Dan Moka langsung gonggong. Saya nggak tahu Moka siapa itu, Moka anjing saya. Moka anjing gue. Ya iya langsung gonggong. Iya. Terus gue mau pakai. Itu ya bunyi lagi. Emang iya? Iya barusan. Alis gue itu ekonomis, jasmine, yang warna coklat. Ini kita nggak tahu kan ngeblur apa enggak? Lah, jangan ngaca, Cong. Oh iya, nggak boleh ngaca, terus gimana dong caranya? Gimana ya, udah tutupin sambil tutupin, kasih lihat dong. Lu tuh nutup kacanya, tuh. Ya, pakai shadingnya dia. Harus ngeraut dulu shit. Seru banget ngomong ya. Alhamdulillah sayangku. Gue gak tau ini sebelah kamu. Gimana ya buang sampahnya? Ini konyol. Down.
Nah, sekarang gue mau shading. Shadingnya dari makeover. Dari makeover. Gue baru sadar rambut gue berarti kenapa gak yang sampai. Ini gue tutup kacanya ya. Ya, gue mau dulu deh. Soal, tinggalin aja. Harus pakai eyeliner. Iyalah, gua punya. Mungkin yang gue suka buat sama dia. Mana eyeliner lo? Sayangku dia. Eyeliner lo mana sih? Eyeliner lo. Mana ya, di sini kan. Abang. Oh ya, gue pake eyeliner punya Taccil. Gue gak tau ini shadingnya kayak gimana bakalan jadinya. Tapi anak gue kayaknya serem banget tempat gue. Hai! Bedo ini nyala gak sih eyeliner? Oh nyala. Nyala. Maksudnya nyata nyala. Nyala. Gue mau pake bedak. Yang bener tuh bedak dulu apa? Misalnya terus gue lupa. Karena makeup hari-hari gue gak pernah kayak gini. Karena hari gue mau jadi gue pakai bedak yang powder foundation dari NYX. Sebenernya gak perlu pakai foundation lagi. Cuman gue pakai bedak. Sebenernya gue gak tau lagi. Iya, gue deketin tanyanya. Gue gak tau ini rata apa enggak. Iya, sama belum rata enggak. Next. Kalau makeup kan gak lama. Emang ini buat buat blush on. Next gue mau pakai eyeliner. Eyeliner gue dari Silky Girl yang eyeliner pen. Ini udah deh gue. Jadi dia bentuknya tuh kayak gitu. Kayak bagus gitu. Kita udah kelar Nomeran Challenge-nya. Dan sekarang kita dari tadi belum lihat-lihatan. Belum lihat-lihatan dan hasilnya kayak gini. Kalian ketawa pasti di rumah ya, terserah. Sekarang kita lihat-lihatan. Satu, dua, tiga. Gue gak tau ini kenapa ya. Gue ketawa pasti hancur banget ya. Gak tau. Kok lo bagus-bagus aja sih? Coba tunggu, gue mau lihat sih. Kalau gue sendiri kayak gini. Gue males banget tadi bikin alisnya. Oh, maju, udah. Gue males banget bikin alisnya. Maksud guys. Kalau ini jelek banget. Oke, makasih buat yang udah nonton.
yang hal yang gak penting ini. Tapi jangan lupa like, subscribe.